Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties, LPPSA dan ESB Financing. Okay, so kalau korang yang belum kahwin lagi ni, mesti selalu orang tanya kan, bila nak kahwin? Tapi kalau dah kahwin pun, orang akan tanya juga, bila nak dapat anak? Bila dah dapat anak, orang akan tanya, anak pergi sekolah mana? UPSR, result dia macam mana? UPSR pun dah tak ada sekarang ni, pun dia nak tanya juga. Dalam hidup ni memang orang tak akan berhenti bertanya-tanya. Now, kita janganlah hidup untuk pleasekan orang lain. Tapi soalan tetap akan datang. Okay, tak apa. Pedulikan yang tu. Apa-apa hal pun, apa yang kita buat hanyalah untuk kesejahteraan kita dan keluarga kita. Bukan being selfish. Tapi it is called self-preservation. Kita tak nak pleasekan orang lain. Sebab apa-apa kita buat pun, dia tak akan puas hati. So, pedulilah. Kita buat yang terbaik untuk diri kita dan keluarga lah. Apa-apa hal pun, kita tengok intro dulu. Let's go! Okay, untuk yang belum follow I lagi, which is pelik lah kan korang tengok video ni. Tapi I ada banyak channel. Dekat YouTube ada, dekat TikTok ada, dekat Telegram ada, dekat Instagram pun ada. And of course, Twitter. So kalau you belum follow any ataupun all of I punya channels, go ahead lah. Kalau dah follow kat TikTok tu, boleh juga tengok video dekat YouTube. Sebab video-video diorang ni memang lain sedikit. Content pun tak sama. Go. Join. Buka phone tu, tekan. See you there ya. Now, ingat tak dulu I ada cakap pasal mengira-ngira versus berkira-kira. Untuk membesar kan anak-anak, saya cakap, janganlah berkira. Itu adalah anak you. Anak tu adalah satu anugerah dan juga satu amanah. Rezeki dan tanggungjawab. Dah dapat anak tu, rezeki. Sebab ada orang, dia tak dapat anak tau. Dia dah kahwin bertahun-tahun. Anak tak ada lagi. So, kalau you dah dapat anak tu, itu adalah rezeki untuk you. You jagalah baik-baik. Jadi, janganlah berkira bila membesarkan anak. Tapi, kena buat kira-kira. So dalam video ni, I nak ceritakan pasal cara untuk membesarkan anak-anak dengan baik dari segi kesejahteraan anak-anak tu dan juga dari kesejahteraan wallet you. Bila you dapat berita yang isteri you mengandung ataupun you sendirilah yang dapat berita tu, you punya mindset ya sebagai bakal bapa ataupun bakal ibu ataupun couple yang bakal akan dapat anak ni kena berubah dan tu juga. Message ni I nak tekankan kepada kaum lelaki. Sebab kaum lelaki ni, selagi dia tak ada benda besar yang berlaku kat atas dia, dia tak akan switch. Bila tak switch, perangai dia tetap akan sama je lah. Tapi ada juga ya, bila dah dapat berita macam ni pun, masih tak nak switch lagi. Nak tunggu sampai anak tu dah dilahirkan, nak tunggu sampai anak tu dah masuk sekolah, dah lewat, barulah nak switch. Jangan. Eventually, you kena terima the fact that you dah jadi bapa. So, you kena mainkan peranan lah. Bermula daripada sekarang. Sebab si isteri tu perlu dapat jagaan dari sekarang ni. So, memanglah kan ada cost extra. You punya isteri tu nak kena pergi check up tau. Of course, you boleh pergi ke hospital ataupun klinik kerajaan untuk buat check up ni. Tapi kalau you nak yang elok-elok lah, bukan yang terbaik ya, yang elok-elok, you kenalah bawa dia pergi ke hospital swasta. Dekat sinilah dah bermula sama ada you nak berkira-kira ataupun mengira-ngira. I tak tahu kemampuan you. You je lah yang boleh jawab sendiri. Sebab ya, bila kita cakap pasal check up tu, selalunya kita akan pakai sistem yang sama bila nak hantar isteri tu untuk melahirkan anak. Dia punya cost of operation. Kalau buat dekat klinik ataupun hospital swasta, senang-senang RM6,000. Itu kalau natural birth. Bukan yang buat C-section yang dia potong bahagian perut tu. Dan juga belum lagi masuk NICU, Neonatal ICU. Benda semua ni you tak akan tahu until benda tu berlaku. So kalau you masuk hospital swasta, tiba-tibalah, bukan nak minta, tiba-tiba anak tu kena masuk NICU, dah berbelas, dah berpuluh ribu dah, you kena bayar. Bukan nak takutkan ya, I nak you prepare benda ni dari sekarang. Duit tu kena ada, ilmu tu kena ada. Janganlah bila dah mengandung, okay tak apa lagi ada masa. Janganlah bila dah nak lahirkan anak tu, barulah terhege-hege nak baca pasal benda ni. And of course, I tak boleh bagi tahu semua. You kena search sendirilah. Tapi since you tengok update channel, you tahu I ni sensible. If I tell you to prepare, I hope you prepare lah. Cakap pasal preparation ya, ada takaful dan insurance plans dekat luar sana yang boleh cover benda-benda macam ni. Yang akan diambil oleh seorang perempuan jauh sebelum dia mengandung ataupun waktu dia dah mengandung. Some of these policies boleh cover benda-benda macam I cakap tadi lah. Maknanya kalau anak tu perlu dilahirkan menggunakan C-section ke, kena masuk NICU ke, insurance tu boleh cover. Tapi ada syarat-syarat dia. Benda ni tak boleh dandan tu dah kena baru nak ambil. You kena plan. And our life and finances is all about planning. Of course, you kena bayar sikit untuk dapatkan takaful dan insurance tu. Tapi kalau benda ni berlaku, you tak rugi terlalu amat. Apa-apa pun, kalau you plan untuk ambil benda ni untuk diri you ataupun untuk isteri you, boleh contact I punya consultant dekat dalam WhatsApp link di bawah. Now, bila anak tu lahir, you tak nak bagi dia makan nasi dan juga minum teh o panas. Budak-budak waktu kecil ni, dia perlukan spesifik punya nutrient yang tak akan ada dekat makanan-makanan orang dewasa. Benda ni boleh dapat daripada susu ibu ataupun kalau tak ada masa, you terpaksalah beli baby formula. And baby formula ni, kalau you tengok,
program dia memanglah amat mahal. Tapi you tak boleh berkira pasal benda ni. Waktu ni lah anak you sedang membesar, dan kalau you bantutkan dekat sini, sampai bila-bila for the next 40, 60, 80 years lah, dia akan terbantut. Walaupun dia lahir dengan baik tanpa cacat celah, tapi because waktu kritikal ni, you tak besarkan dia dengan cara yang baik, dengan pemakanan yang terbaik, dia tak akan dapat compete dengan dia punya peers. Aku bukan nak cakap pasal pampers, pasal pakaian. Benda tu memang is a given, you kena beli. Takkanlah you nak biarkan budak tu berak merata-rata. Lepas tu cakap pasal dia punya kebajikan, ada antara you yang memang bekerja, suami isteri. So baby tu nak kena hantar dekat siapa? Pengasuh. Pengasuh pun kena pilih yang berkualiti. Jangan sebab you berkira-kira, you ambil yang paling murah, anak tu dengan pengasuh boleh kena bully. You sebagai ibu bapa kena mainkan peranan. Pantau benda-benda ni. It is going to be difficult and you akan bimbang bila I cakap macam gini. Tapi tak boleh nak elak. Kalau you mampulah sebagai seorang lelaki bekerja dengan lebih keras, bolehlah bagi tahu isteri tak payah kerja. Tapi itu adalah perbincangan antara suami dan isteri lah. Ada pasangan yang akan melawan. Dia kata dia dah belajar tinggi-tinggi, boleh juga. Tapi takkanlah benda ni tak bincang dulu-dulu. Sebelum kahwin lagi dah kena tahu. But then again, dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Mana tahu dia dah sedap pegang duit, dia tukar lagu pula. Benda ni semua ni, sebagai suami isteri, kena ada aspirasi yang sama dan berbincang. Tak boleh seorang buat keputusan solo, seorang tak suka. Lepas tu mestilah ada waktu sekolah dia. Tapi sekolah ni sebenarnya, bukan nak kata tak cukup. Zaman sekarang ni sungguh kompetitif. Ada orang pagi pergi sekolah, tengah hari pergi sekolah, malam pergi tuition, lepas tu ada extra IQ classes, programming classes pula. Semua ni is up to you lah, nak manjakan ataupun nak develop anak-anak you macam mana. Ada yang tak kisah, ada yang tak mampu, ada yang nak anak-anak tu sendiri cari jalan dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau dia masih kecil lagi, mak bapak lah yang akan memainkan peranan. Ada ramai ya orang kat luar sana, dia kata, I wish my mom had taught me to play piano. Yelah, bila dia dah besar, dia tengok online boleh main piano, boleh main gitar. Sekarang ni, dia baru nak start, memanglah boleh. Tapi lagi senang buat waktu kecil. Dan of course, ada benda-benda yang penting. Contohnya apa? Swimming. Dah besar panjang pun tak reti swim lagi. Of course, dah besar boleh belajar. Tapi waktu kecil lah, lagi senang untuk belajar. Bukan nak kata pasal malu ya. We talking about life and death situation. These are all basic skills lah sebagai seorang manusia. Kalau ikutkan budak-budak tu, dia nak buat apa? Dia nak main game, nak main iPad je. Yulah yang kena buat keputusan. Dan of course, waktu dia dah sekolah menengah, you ada option untuk hantar dia ke asrama ataupun duduk kat dalam rumah ataupun bersekolah dekat dengan rumah. Now, there are no right options here. Sebab ada yang pergi asrama jadi baik dan buruk, dan ada yang belajar dekat sekolah biasa dan jadi baik dan buruk. Soalan ni, I rasa you kena jawab dari segi ekonomi rumah tangga you. Dan ekonomi itu bukan dari segi duit sahajalah, tapi dari segi masa dan juga tenaga. So, maknanya, kalau you tak boleh nak besarkan anak you dengan cara yang baik, you tak ada masa nak pantau dia punya pembelajaran, you tak ada tenaga nak tengok apa yang dia buat, dia nak main bola ke, dia nak wakil negeri ke, dari segi attention pun, you ada banyak anak-anak lain. Kalau seorang tu boleh masuk ke asrama, dan asrama yang bagus, yang ternama, yang tak ada nama buruk, apa salahnya kalau you benarkan dia masuk? Ada banyak kes ya kat luar sana, mak bapak tak kasih anak dia masuk asrama. Kononnya sayang, kononnya rindu, tak nak berjauhan. Tapi dia tak ada masa pun nak pantau anak-anak dia. Anak dia terus pergi main cyber cafe lah, pergi ke club-club lah, main card game lah, itu ini macam-macam. Tak membuat sebarang benda-benda yang produktif. So kalau you nak dia berada dengan you, you better ada masa, ada tenaga dan ada effort, attention untuk jaga dia. Now, bila dia dah keluar daripada high school dan dia masuk universiti, at that point, you tak boleh lepas tangan lagi. You kena pantau apakah yang dia nak belajar. Kalau kita cakap pasal UPU tu, sebab result SPM dah nak keluar kan, you kena support dia lah. You kena bimbing dia dari segi pilihan course yang mana. Sebab kadang-kadang budak-budak ni, dia ikut suka dia je. Dia tak tahu the job market, dia pilih ikut kawan, nak dekat dengan dia punya environment. Tak boleh macam tu. Lepas tu, at that point, kalaulah dia punya result pun tak bagus, dia nak belajar satu benda yang dia suka, dan you setuju dengan dia punya pilihan tu. Tapi because of UPU tak benarkan dia ambil course tu, kalau you nak support dia juga, you kena ada duit. Sebab tu lah, ramai orang, bila dia dapat anak daripada awal lagi, dalam kepala otak dia, bukan sahaja dikumpul duit untuk besarkan anak tu. Dia kumpul duit juga untuk anak tu punya university. Sebab dia tahu, tak ada jaminan anak dia boleh masuk universiti, dan tak ada jaminan anak dia boleh belajar course yang dia nak. Dan last sekali, bila budak-budak tu dah graduate daripada universiti, you masih tak boleh lepas tangan. Zaman sekarang ni, very competitive. Masih ada ramai anak-anak yang perlukan support mak bapak. Especially kalau you mampulah.
lah untuk support. Contohnya dari segi rumah. Bukan nak manjakan anak-anak tapi nak memberikan dia yang terbaik ya, supaya dia boleh spend duit dia tu dalam benda-benda yang penting. Contohnya pelaburan. Contohnya medical card dan insurance. Maybe you tak ambilkan untuk dia dulu. Tapi sebab you kasih dia tumpang you punya harta, dia dah boleh fikir jauh sedikit. Tapi advice ni tak kena dengan semua orang. Kalau rumah you dekat luar bandar dan anak you bekerja di bandar, tak boleh buat apa-apalah kalau macam tu. Dalam bahasa Inggerisnya, your mileage will vary. Ada orang boleh tolong anak dia, ada orang tak boleh tolong, dan ada juga yang tak nak tolong pun. I tak kata mana-mana satu cara ni adalah salah. Tapi what I'm telling you is that zaman you lagi senang daripada zaman sekarang. Zaman dulu, seorang bapa yang bekerja nak hidup selesa dengan isteri dan anak-anak masih boleh lagi. Zaman sekarang, kebanyakan couple memang kena kerja. Dua-dua kena kerja. Anak-anak tu siapa jaga? Pengasuh. Lepas tu kena buat kira-kira berbaloi tak untuk bayar pengasuh berbanding dengan seorang tu berhenti kerja. Macam kita cakap tadi. Nak membesarkan baby tak murah. Lepas tu dari segi kasih sayang pun tak samalah pengasuh dengan seorang ibu. So benda ni semua tak boleh lepas tangan. Terutama sekali untuk anak lelaki ya. Walaupun anak lelaki tu dah besar panjang dah 30-40 tahun, ibu bapa dia masih kena mainkan peranan selagi masih hidup. Kita tahu kan, seorang anak lelaki tu tanggungjawab dia kepada ibu dia sampailah ibu dia meninggal dunia dan beyond. Samalah dengan mak bapak dia ni. Dia masih perlu pantau walaupun berjauhan. Bayangkan ya, macam satu layang-layang. Waktu muda-muda, anak tu dekat-dekat lah dia punya layang-layang tu, tak tinggi sangat. Makin lama, makin besar panjang, anak tu akan makin jauh. Walaupun jauh, tapi tetap ada tali. Masih boleh ditarik-tarik bila diperlukan. Itu yang kita nak. Janganlah jadi macam orang putih. Anak dia umur 18 tahun, dia halau anak dia. Bukan semualah. Tapi memang ada yang style macam tu. Kena ingat ya, kita hidup ni bukan di dunia sahaja. Kita akan ada alam-alam lain selepas ini. Kalau you percayalah. Jadi, whatever that you do in this life, it goes for eternity. Sampai akhirat nanti. Termasuklah dengan cara you jaga mak bapak you dan juga cara you membesarkan anak-anak. Dan anak-anak tu memang melambangkan ibu bapa. Dia takkan lari jauh lah. Thank you very much. You guys are awesome. Jagalah anak-anak you tu daripada sebelum lahir lagi, selepas lahir, semasa membesar, dah besar dan sampailah you sendiri yang meninggal dunia, jagalah mereka. Dan assalamualaikum. Tak boleh buat apa-apalah kalau macam tu. Dia aku cakap ni. Kalau buat dekat klinik, aku cakap, ouch.